Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia 2023 di pekan ke-15 sampai dengan pekan ke-26. Untuk jadwal pertandingan di pekan ke-15, Johor Darul Takzim akan menghadapi Kuala Lumpur City FC pada hari Senin 3 Juli 2023 pukul 8.15 malam waktu Malaysia. Kemudian di pekan ke-16, Johor Darul Takzim akan menghadapi Negeri 9 FC pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 8.15 malam waktu Malaysia. Lanjut di pekan ke-17, Johor Darul Takzim akan menghadapi Kelantan FC pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 9 malam waktu Malaysia. Selanjutnya di pekan ke-18, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi Selangor FC pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 8.15 malam waktu Malaysia. Lanjut di pekan ke-19, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi Sabah FC pada tanggal 9 Agustus 2023 pukul 8.15 malam waktu Malaysia. Selanjutnya di pekan ke-20, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi Perak FC pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 8.15 malam waktu Malaysia. Lanjut di pekan ke-21, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi Kedah Darul Aman FC pada tanggal 26 Agustus 2023 pukul 9 malam waktu Malaysia. Kemudian di pekan ke-22, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi PDRM FC pada tanggal 29 September 2023 dan untuk jadwal dan waktunya menunggu update selanjutnya. Lanjut di pekan ke-23, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi Kelantan United FC pada tanggal 29 Oktober 2023. Selanjutnya di pekan ke-24, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi Kuching City FC pada tanggal 24 November 2023. Lanjut di pekan ke-25, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi Sri Pahang FC pada tanggal 3 Desember 2023. Dan di pekan ke-26, Johor Darul Takzim FC akan menghadapi Penang FC pada tanggal 17 Desember 2023.